الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله رسول الله أجمعين Pujaran puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang satu-satunya yang berhak disembah di atas dunia. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya selain daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat hijrahlah dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam keadaan sehat. Limpahkan Allah rezeki, dimudahkan segala urusan. Sakinah mawaddah warahmah keluarga sampai akhirat kelak insyaallah. Kembali lagi pada topik pembahasan ini masih dalam keadaan seputar rumah tangga. Yaitu penyebab atau faktor yang menjadi maraknya sekarang perselingkuhan di dalam rumah tangga. Yang pertama adalah kejenuhan di dalam hubungan. Ketidakadanya keharmonisan di antara suami dengan istri maka akan menimbulkan suatu kejenuhan di dalam hubungan berumah tangga. Tutur sapa yang tidak baik, watak atau karakter yang berbeda yang harus disamakan di dalam suatu wadah rumah tangga itu tidaklah sangat begitu mudah dan tidak pula terlalu berat. Namun komunikasi, kepahaman dan saling pengertian itu penting di dalam rumah tangga sehingga kejenuhan itu tidak timbul, sehingga ada keserasian dan kesamaan sekalipun memang ada kekurangan dan kelebihan antara seorang suami atau dengan seorang istri. Yang kedua, penyebab terjadinya perselingkuhan di dalam rumah tangga adalah komunikasi kurang. Bisa jadi suaminya kerja, istri kerja, atau sebaliknya, atau sama-sama kerja, komunikasi kurang. Pagi berangkat, malam baru pulang. Udah pulang, istri udah capek ngurus anak, ngurus pekerjaan rumah tangga, udah capek, udah ngantuk. Dan suami pun yang pulang udah ngantuk, jadi komunikasi kurang. Jadi usahakan komunikasi antara suami dengan istri itu ada setiap hari. Harus ada setiap hari. Walaupun jauh kerja, umpamanya kan sekarang ada HP, bisa komunikasi dengan baik. Ya, tanya sudah makan atau apa, bla bla lah. Dan ikut sertakan anak di dalam pekerjaan atau ikut sertakan anak di dalam pembicaraan sehingga asik komunikasi itu terjalin antara seorang suami dengan seorang istri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak saling percaya. Kepercayaan itu modal satu. Kepercayaan itu penting di dalam rumah tangga. Apalagi sekarang masalah ekonomi. Itu suami dengan istri harus saling percaya. Ya. Gaji suami serahkan kepada istri. Atau suami terima gaji terus terang, gaji saya sekian, pengeluaran sekian. Ya. Jadikan istri itu sebagai bendahara, insya Allah istri itu akan paham juga kebutuhan daripada seorang suami. Ya. Jadi kepercayaan lahir dan batin itu wajib di dalam rumah tangga. Kalau tidak ada kepercayaan, maka semakin lama semakin tipis cinta dan kasih sayang terhadap suami atau istri. Terus yang keempat, emosional, cepat marah. Istri salah ngomong, ya, atau masakannya mungkin kurang enak, langsung marah. Ya. Seorang suami tidak boleh marah. Ya. Seorang suami yang tahu, contohnya, istri masak, ya, masak sambal lado, ya, kalau orang Padang ini suka sambal lado. Gitu. Nah, kurang garam banyak, atau masak sesuatu lah, tapi kurang garam. Seorang suami harus bijak dalam hal itu demi menghargai seorang istri. Ya. Gimana bang? Kurang garamnya? Enggak pas. Nah. Tapi kini aja canda yang tidak membawanya
kepada kesedihan, ya. Karena sekarang ekonomi meningkat, mungkin garam mahal, ya, gitu aja, ya, secara sindiran, gitu. Jangan marah, nggak boleh marah. Latadof, tidak boleh marah. Kata Rasulullah, jangan marah. Kalau marah itu, kata Rasulullah itu, kalau kamu sedang berdiri, maka duduk. Duduk, masih marah juga, nggak hilang-hilang marahnya. Berbaring, nggak juga, berwudu. Itu, nggak boleh marah, ya. Terus yang kelima, stres kerja. Ya. Seorang tukang, umpamanya, ya. Dia nggak dapat kerjaan sebagai buruh atau tukang, atau seorang pekerja pekerja kantoran, itu dia stres, ya. Memikirkan karena di PHK atau diberhentikan tanpa ada sebab dan macam-macam, itu membuat suatu perselingkuhan sehingga membuat link untuk curhat sama teman, ya, curhat sana curhat sini, sehingga ada kesesuaian dan daya ketertarikan di antara keduanya, akhirnya selingkuh, ya. Keenam, kebutuhan memperbaiki diri. Ini butuh nih. Ketika seorang suami atau istri salah, dan suami marah-marah atau istri sebaliknya mungkin marah-marah, terus dia curhat sama yang lain, sementara ditanggapi sama wanita yang lain, dia nyaman. Atau ditanggapi dengan suami yang lain, dia nyaman. Sehingga terjadi perselingkuhan. Terus yang ini yang terakhir, yang nomor 7 ini sangat-sangat banyak terjadi, ya. Di urusan ranjang, ya. Seks dalam rumah tangga itu harus dibicarakan. Tidak ada tidaknya, harus dibicarakan. Dikarenakan itu adalah kebutuhan. Nikah itu secara lugahnya itu adalah bersinggama. Ya, bersetubuh. Jadi karena seorang suami mungkin jauh bekerja di luar kota, sementara istri kampung pokoknya atau di kota lain, sehingga kewajibannya secara batin tidak tersalurkan, maka identik terjadi perselingkuhan. Atau sebaliknya, seorang istri yang kurang puas dengan suaminya karena suaminya tidak bisa, ya, tidak bisa dalam arti kata tidak lihai, tidak cerdik, tidak pandai, sehingga dia kurang puas, maka akan terjadi perselingkuhan. Jadi di antara penyebab terjadinya perselingkuhan itu yang paling dominan adalah urusan ranjang, ya. Jadi ada 7 beberapa faktor yang menyebabkan seseorang suami atau istri itu selingkuh. Yang pertama, kejenuhan. Yang kedua, komunikasi yang kurang. Yang ketiga, tidak saling percaya di antara suami dengan istri. Yang keempat, emosional. Yang kelima, karena stres kerja. Yang keenam, kebutuhan memperbaiki diri itu sangat penting, ya, dari yang salah kepada yang baik, dari yang menurun sampai meningkat, diperbaiki baik dari segi batin maupun dari segi lahirnya. Terus yang ketujuh adalah urusan ranjang yang kurang puas. Coba diperbaiki yang 7 ini, suami atau istri, sehingga terjadi kerukunan di antara suami dengan istri dan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan perlu diwaspadai hal-hal seperti ini, dikarenakan akan identik dan banyak peluang untuk terjadinya perselingkuhan, sehingga ujung-ujung tombaknya adalah anak yang menjadi sengsara. Oleh karena itu, selalu tingkatkan kewaspadaan dan bertakwa kepada Allah SWT sehingga tidak terjadi perselingkuhan lagi ke depannya. Semoga bermanfaat. Lain kali kita akan membahas masalah seputar rumah tangga lagi, karena ini penting bagi kita, dan menurut saya ini wajar kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.